Kembali dengan saya Fazilah Kernisa di iBreak. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Nah, sekarang tuh sebenarnya saya janjian sama Pak Anies untuk sepedaan bareng. Kita tunggu Pak Aniesnya dulu ya. Nah, itu dia Pak Anies. Halo, halo Pak Anies. Apa kabar? Baik, Pak Anies. Ya. Nah, sebenarnya saya tuh mau ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Anies terkait dengan moda transportasi di DKI Jakarta. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh, Pak, ini kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dan saya juga sama Pak Anies mau goes bareng ya, Pak. Kita keliling Jakarta. Sama-sama ya. Iya. Ya, Pak. Bapak silakan mimpin ya, Pak. Kita muter dulu ya. Siap. Ya, Pak. Yuk. Silakan, Pak. Indonesia masih berjuang untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Beragam cara dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona. Salah satunya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi oleh Pemprov DKI Jakarta. Adanya PSBB transisi juga turut membatasi penggunaan transportasi umum. Untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pribadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengkampanyekan penggunaan sepeda sebagai salah satu moda transportasi. Kampanye penggunaan sepeda bahkan telah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya jalur sepeda di Jakarta belum terintegrasi dengan jaringan angkutan umum. Namun pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta berhasil mengintegrasikan jalur sepeda dengan jalur angkutan umum dan pusat kegiatan yang berada di wilayah penerapan sistem ganjil genap. Kini telah tersedia 32 lokasi kawasan khusus pesepeda di 5 wilayah di DKI Jakarta. Adanya jalur sepeda yang aman dan nyaman diharapkan dapat memfasilitasi warga, tak hanya sebagai alat transportasi, namun juga sebagai gaya hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Masih belum bisa menandingi Pak Anies. Pak Anies masih terdepan, Pak, kalau untuk yang sepeda. Yang penting bisa bareng-bareng. Iya. Tapi saya akan coba terus, Pak, bersepeda. Nah, pemirsa, saat ini saya dan Pak Anies juga telah berada di Stasiun Sudirman. Tadi kita juga udah sepedaan bareng ya, Pak, ya. Kita lewatin jalan-jalan khusus yang emang dibuat khusus untuk pesepeda yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan nanti kita juga akan melihat di Stasiun Sudirman ini, melihat tentang penataan stasiun tahap 1 yang katanya kawasan udah rampung ya, Pak, ya. Alhamdulillah udah selesai. Nah, itu nanti kita juga akan lihat ya, Pak. Ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung aja nih sama Pak Anies ya, Pak. Saya akan, karena saya punya banyak banget pertanyaan yang akan saya tanyain ke Pak Anies tentang moda transportasi ini. Karena kan sekarang kita lihat masih dalam kondisi pandemi ya, Pak, ya. Gitu, pandemi masih berlangsung. Nah, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ini, Pak, khususnya dalam bidang transportasi? Ya, jadi ini sekarang kita di kawasan Duku Atas. Di tempat ini menjadi salah satu contoh integrasi antar moda transportasi. Selama ini kita ada kereta api, ada Transjakarta, ada bis, kemudian ada MRT, ada angkot. Semuanya beroperasi, tapi sendiri-sendiri. Padahal penumpang itu merasa perlu untuk bisa mencapai tujuan dengan transportasi umum. Tapi transportasi umumnya jalan sendiri-sendiri. Nah, yang kita kerjakan selama 2 tahun setengah terakhir ini, mulai awal 2018 adalah menjadikan itu sebagai satu kesatuan. Istilahnya integrasi. Integrasi. Nah, Duku Atas ini contoh. Di sini ada Stasiun Sudirman. Ini kereta api dari luar Jakarta masuk. Lalu, di samping sini ada Transjakarta. Lalu di sampingnya ada MRT. Lalu ada bis biasa.
apa yang kita kerjakan? Ini jalan Kendal, semula adalah jalan untuk kendaraan bermotor. Kami tutup, diubah menjadi tempat pejalan kaki. Sehingga penumpang yang turun dari KRL bisa pindah ke MRT, bisa pindah ke Transjakarta, bisa pindah ke bis, bahkan bisa pindah ke kereta ke Cengkareng. Oh, jadi lebih mudah ya, Pak, nah, ya? Nah, ini kawasan ini jadikan tempat pejalan kaki. Nah, soal jalan kaki ini, yuk. Soal jalan kaki ini, harus kita sadari bahwa alat transportasi pertama dan utama adalah kaki. Kalau kaki tidak dianggap sebagai alat transportasi, maka kita hanya membangun jalan untuk roda. Nah, yang selama ini sering dikerjakan adalah jalan untuk roda. Tempat ini jalan untuk roda, tapi begitu diubah menjadi jalan untuk kaki, apa yang terjadi? Penumpang MRT mudah pindah ke tempat lain, penumpang KRL pindah. Jadi kawasan ini contoh sebagaimana membangun ketersambungan antar moda transportasi dan pejalan kaki, disiapkan fasilitasnya. Ini contoh yang kita kerjakan sekarang. Jadi lebih mudah ya, Pak, ya, masyarakat untuk dengan integrasi ini, jadi untuk naik angkutan perpindahannya lebih gampang. Nah, sekarang gini, kalau seseorang itu menggunakan kendaraan umum, lalu ketika dia turun, dia tidak punya sambungan lagi dengan kendaraan umum lainnya, ya maka yang dia kerjakan dari awal, dia pakai kendaraan pribadi. Karena kalau pakai kendaraan umum, repot pindah-pindahnya. Repot pindah-pindah, susah, nggak nyambung. Nah, ini yang kita kerjakan. Nah, begitu itu dikerjakan, maka orang bersedia untuk pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Karena kendaraan umumnya bisa menjangkau tujuan. Tidak harus kerepotan di tengah jalan. Benar-benar, ini lebih mudah. Sederhana nampaknya, tapi inilah masalah mendasar yang kita miliki. Punya infrastruktur transportasi banyak, alhamdulillah sekarang kita sambungkan sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah, ini salah satu percontohan. Jadi sekarang Transjakarta itu bisa dengan mudah diakses. Ada tiga, ada di Tanah Abang kita lakukan, kemudian di Duku Atas di sini kita kerjakan juga, lalu sekarang dikerjakan juga di Senen, di Kota Tua. Jadi kita menjadikan kawasan-kawasan stasiun sebagai tempat untuk memfasilitasi integrasi itu. Nah, kalau misalnya tadi kan saya sebelum goes bareng Pak Anies tadi, saya juga lewat Jalan Tamrin Sudirman, Pak. Itu ada beberapa pengerjaan tuh, Pak, yang masih ada. Itu buat apa, Pak? Yang di mana ya? Yang di Jalan Tamrin Sudirman. Jadi ada beberapa pekerjaan di jalan. Jadi saat ini di Jalan Tamrin itu dimulai pengerjaan MRT fase kedua. Fase pertama sudah dikerjakan sepanjang 16 km, ada 13 stasiun sampai dengan Bundaran HI. Nah, sekarang kita akan bangun dari Bundaran HI sampai dengan Kota Tua. Nah, jadi utara selatan ini fase kedua sudah dimulai. Jadi sekarang kalau lihat di Jalan Tamrin itu sudah mulai ada penggalian-penggalian. Itu bagian dari persiapan untuk fase kedua. Oh, kapan, Pak, selesainya? Kayak udah nggak sabar nih warga Jakarta untuk menikmati MRT tahap 2 ini, Pak. Ini akan perlu waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun sampai selesai untuk satu fase. 3 sampai 4 tahun tahap 2 akan selesai. 23-24. Oh. Ya. Baik. Nah, ini berarti dalam penataan transportasi di Jakarta ini, apakah ada prioritas, Pak, pengguna jalan? Oh iya, justru gini. Jadi saya garis bawahi pada seluruh jajaran. Ini urutan prioritas kita itu diluruskan. Nomor satu adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Karena semua orang sesungguhnya menggunakan kaki. Dari rumah pun menggunakan kaki. Sampai ke kantor menggunakan kaki. Karena itu fasilitas pejalan kaki. Yang kedua, fasilitas untuk kendaraan bebas emisi, sepeda atau listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat adalah kendaraan pribadi. Jadi urutannya terus benar. Satu, pejalan kaki. Dua, sepeda. Tiga, kendaraan umum. Empat, kendaraan pribadi. Nah, cara membangun infrastrukturnya juga harus begitu.
infrastrukturnya disiapkan untuk pejalan kaki ada, sepeda ada, kendaraan umum ada, kendaraan pribadi. Jangan semuanya diasumsikan untuk kendaraan pribadi. Karena kalau semua orang didorong untuk menggunakan kendaraan pribadi, sebanyak apapun tambahan jalan tidak akan pernah bisa memfasilitasi semua orang. Tapi kalau kita menyiapkan untuk jalan kaki, jalan sepeda, alhamdulillah, nanti insya Allah kita akan bisa, satu, lebih sehat. Yang kedua, mereka yang menggunakan kendaraan umum dan kendaraan bebas emisi itu menjadi terbebas dari macet. Nah, ini yang kita dorong, urutannya begitu. Baik, lalu Pak Anies, ini kan tadi Pak Anies juga bilang bahwa prioritas adalah pejalan kaki dan juga pesepeda ya Pak ya, yang menjadi prioritas utama dalam penataan moda transportasi di Jakarta. Ketiga, kendaraan umum. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri, berapa banyak sih Pak jumlah kawasan sepeda, ini pesepeda yang disediakan, dan apakah ada kolaborasi dengan siapa gitu Pak, Pemprov DKI? Ya. Gini, kami mengerjakan ini nggak sendirian, Zila. Jadi kita mengajak komunitas-komunitas yang peduli pada transportasi. Nanti kalau kita ke sana, Zila, saya akan tunjukkan di sana ada gambar mengenai peta transportasi umum Jakarta. Itu dibuat bersama namanya Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Itu komunitas yang peduli transportasi. Kita undang mereka. Kemudian komunitas-komunitas pesepeda kita ajak bicara juga. Jadi kami kalau membangun di Jakarta itu, saya selalu sampaikan pada seluruh jajaran, jangan merasa paling tahu, jangan merasa semua solusi ada di tangan kita, tapi kita justru harus terbuka mendengar mereka-mereka yang selama ini menggunakan. Bahkan di balik ini, itu ada Taman Duku Atas, itu ada Taman Skateboard. Itu membangun skateboardnya, anak-anak yang dikumpulin, pemain-pemain skateboard. Oh, jadi sebelum kalian membangun di... Kalian gambar pada kita. Kalau main skateboard itu butuhnya apa? Bagaimana mungkin kita yang berseragam tahu main skateboard? Jadi mereka yang mendesain, kami yang membangun. Nah, ini contoh kolaborasi termasuk di bidang transportasi ini. Jadi ketika kita bangun jalur sepeda, saat ini ada 63 km. 63 km? Yang sudah terbangun. Nah, kita merencanakan memang 500 km. Hanya memang karena ada pandemi ini, lalu anggaran mengalami pengurangan, maka membangun sepeda, jalur sepeda ini tidak menjadi prioritas utama. Prioritas utamanya adalah keselamatan warga, kemudian penanganan COVID, dan antisipasi musim hujan. Ini nanti dulu, tapi agendanya sampai 500 km. Nah, harapannya lebih banyak warga Jakarta yang mau menggunakan sepeda. Di kawasan ini saja, hari kerja, itu jumlah pengguna sepeda itu sudah naik 10 kali lipat. Wow. Ya, itu hari kerja. Dan kita ingin fasilitasi mereka lebih jauh lagi. Lalu, semua perkantoran sekarang diwajibkan 10% dari tempat parkir harus untuk sepeda. Jadi kalau punya tempat parkir misalnya 1000 meter, maka 100 meter harus buat sepeda. Wow. Jadi ini contoh bagaimana kita mendorong orang lebih banyak menggunakan alat transportasi ramah lingkungan dan sehat untuk kita. Jadi kampanye untuk bike to work ini makin digalakkan, jadi ya. Nah, targetnya persis. Ini harus kita dorong. Jadi saya mengkampanyekan sepeda bukan sekedar alat sport, tapi sepeda alat transport. Kalau alat sport, dia hanya dipakai pada saat Sabtu Minggu atau pada saat sore hari. Lalu naik sepeda pakai baju khusus, sepatu khusus. Semuanya serba untuk olahraga, karena sepeda sebagai alat sport. Nah, kami mendorong sepeda sebagai alat transportasi. Karena itu naik sepedanya begini aja nih, seperti Zila, saya. Ya pakai pakaian biasa, naik sepeda, jalan. Jadi saya sering bersepeda pakai batik, bersepeda pakai seragam, karena bersepeda sebagai kegiatan transportasi. Nah, kalau ini kita bisa dorong terus, alhamdulillah sekarang kita senang. Melihat ternyata banyak orang yang sekarang mulai menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, bukan hanya sebagai alat sports. Ya.
alat olahraga. Tapi ini akan langkah lebih senang lagi nanti bagi pesepeda jika memang benar konsep bike to work ini benar-benar dijalankan gitu ya Pak ya, dengan fasilitas yang sudah persis lengkap di DKI Jakarta. Persis. Nah baik pemirsa, tadi saya sudah berbicara tentang penataan moda transportasi di ibu kota dan juga prioritas bagi pengguna jalan ya Pak ya. Nah tentunya ini kita juga nanti habis ini kita akan keliling Pak Stasiun Sudirman karena nanti kita akan bertemu dengan satu tamu spesial. Ini ada tamu spesial kita pemirsa. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Disrupsi akibat pandemi COVID-19 memaksa kita semua untuk mencari segala cara dalam menata kembali kehidupan kita di masa depan. Namun, Jakarta yang kita kenal adalah kota yang kuat. Dibangun dari semangat kebersamaan yang membuat kota ini penuh dengan makna. Inilah saatnya bagi masyarakat Jakarta untuk lebih optimis, saling merangkul, dan bangkit bersama-sama. Karena Jakarta kita adalah kota kolaborasi.